Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1. Belum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Istiqdah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah membaca dan menulis. Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia diberi akal, mata, dan tangan sehingga dapat membaca dan menulis. Membaca dalam Islam merupakan ajaran yang jelas dan tegas. Dalam Al-Quran, perintah membaca adalah wahyu yang pertama dan kata yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba sekarang anak-anak lihat ayat pertama berbunyi iqra', yang artinya adalah bacalah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, coba sekarang kita ulangi. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian kita baca artinya. Kita ta'awud dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekarang anak-anak membaca. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, anak-anakku sekalian, dengan banyak membaca, maka kita akan memperoleh banyak pengetahuan, memperoleh banyak informasi, memperoleh banyak ilmu. Nah, ilmu itu juga harus kita jaga supaya tidak hilang. Bagaimana cara menjaganya? Imam Syafi'i berkata, "Al-ilmu syaidun wal kitabatu qaiduhu."
Qayyid syuyudaka bil hibalil wa thikoti. Ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Jadi untuk mengikat supaya ilmu itu tidak hilang, maka kita harus menulis. Nah, sekarang coba anak-anak kelas 1, siapa yang belum bisa menulis, angkat tangan. Ya, maka yang belum bisa menulis, maka harus rajin-rajin belajar untuk menulis. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.